yang ada di komunitas KBB dan juga komunitas musikal KBB. Dan hari ini acara syukuran Tenuno pemenang Jabar Nagaya, pemenang yang kedua. Ini beliau. Kenangan saya Tenuno. Alhamdulillah kemarin kesempatan dapat acara kedua di acara peragaan busana tekstil Jawa Barat. Dan hari ini alhamdulillah saya mengadakan pasyakuran sama teman-teman di session, karena saya merasa kemenangan saya ini adalah kemenangan grup komunitas kami di session KBB. Ya, karena alhamdulillah dengan dukungan mereka, dengan kompakan mereka, semuanya alhamdulillah saya mendapatkan juara yang tidak disangka-sangkakan. Selamat buat Teh Nunu, congratulations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sahabat saya akan bawa ke sebuah tempat kedai yang cukup nyaman ya, namanya kedai Jelana ya, di Bandung Barat ini. Ya, di kedai ini kalian kalau bisa ketemu dengan orang-orang hebat, komunitas juga suka berkumpul di sini, dan kebetulan ownernya sedang ada di sini. Selamat ya, ketemu lagi ya di Trans TV. Banyak sekali kawan-kawan dari komunitas ya. Dalam rangka apa nih? Dalam rangka syukuran pemenang Jabar Nagaya. Mantap, selamat dulu dong. Selamat dulu. Alhamdulillah. Menangnya ada satunya ada semua ya. Ya, ternyata di dunia fashion ini banyak sekali yang bisa digali ya, Bu ya. Dan tentunya melalui komunitas ini. Tapi barangkali apa yang menjadi sebuah motivasi kita mau keren banget ya. Iya, betul. Di Kabupaten Bandung Barat ini ada dua komunitas. Komunitas fashion KBB dan komunitas KBB. Kebetulan untuk yang komunitas fashion KBB itu disetuai oleh Bapak Imam. Dan yang komunitas fashion KBB itu ya Kang Iman. Niatan kita untuk membentuk sebuah komunitas ini supaya para pengusaha pelaku fashion itu makin berkembang dan saling bersilaturahmi untuk menjalin kompakan dalam usaha fashion. Iya, dan ternyata tempat ini bisa jadi markasnya juga ya. Jadi multifungsi ya, tempat makan ya, tempat nongkrong komunitas. Boleh kita ngajak ngobrol teman-teman yang lainnya? Halo, selamat siang teman-teman. Kita lagi pada ngobrol ya, di HP-nya Teh Milana ya. Oke, boleh ada kasih salam buat teman-teman. Ketua dari ya, komunitas musika. Kalau di komunitas lumayan banyak ilmu yang baru yang ya, ilmu baru kan. Banyak silaturahmi sama teman-temannya. Lalu banyak banyak pengalaman-pengalaman kita bisa apa? Traveling sambil ikhtiar dari kecil kita tahu. Alhamdulillah. Ibu boleh tanya siapa namanya? Gimana tenang berkomunitas di sini? membuka jaringan. Ya. Oke, dan ternyata kita lihat banyak sekali potensi dan talent-talent yang ada di Bandung Barat ini ya. Nggak nyangka ya banyak bisa digali. Kira-kiranya apa Teh yang bisa kita kembangkan di Bandung Barat ke depan? Kemana ke Teh? Lewat nanti ya, berarti kita ya. Ternyata kita itu banyak yang punya kemampuan dari yang di bidang batik, terus yang juga banyak jadi bisa kolaborasi semua, desainernya ada, jadi bisa kolaborasi semuanya. Oke, terima kasih. Dan pemirsa, ternyata tempat kedai kuliner seperti ini juga menjadi hikmah tersendiri ya, pemiliknya ya. Ternyata banyak mengumpulkan komunitas di sini dan banyak memberikan inspirasi-inspirasi ya. Kita bisa banyak mendapatkan inspirasi mungkin bisa untuk desainnya segala macam. Boleh cerita, Teh? Ya, boleh. Ya, boleh. Gimana? Ada inspirasi nggak kalau udah mengumpul-ngumpul kayak gini? Oh iya, alhamdulillah. Dengan berkumpul seperti ini, selain silaturahim, hubungan kita semakin dekat. Juga insya Allah kedepannya kita mungkin punya rencana yang lebih besar dari sekarang ini. Insya Allah kita akan mendapatkan mungkin nanti ada pelatihan-pelatihan yang lebih bermanfaat untuk perkembangan. Ya. Satu hal lagi buat semuanya, apa yang bisa bermanfaat dan bisa dikuat masyarakat dan buat orang-orang di Bandung?
Kang Imat, buat masyarakat Bandung Barat nih. Makanya kabupaten baru kan kita ya. Sekarang kan lagi-lagi kegiatan ini ya, yang namanya kumpul-kumpul, yang lagi banyak berkomunitas. Tapi insya Allah dengan ada juga komunitas ini kita bisa saling positif ya. Positif, mencontoh, menjadikan contoh positif bagi yang lainnya agar kita bisa berdinamisasi sambil cari ilmu iya, cari uang iya, cari teman iya, cari apa lagi iya. Cari pengalaman juga iya, insya Allah itu jadi bentuk pengembangan dari amal hidup lah. Bandung Barat di masyarakat contohnya jadi kita mengajak biar berkumpul tapi kita ada potensi yang menghasilkan. Terima kasih teman-teman semuanya, boleh kasih salam buat Transvisi. Terima kasih Transvisi yang sudah mendapatkan inspirasi sama-sama dengan sahabat-sahabat. Yuk kita ke dapurnya Silana yang kreatifnya banyak sekali yang keren ya di sini dan tentunya menjadi warna favorit dari masyarakat. Yuk kali ini kita lanjut lagi lihat dapurnya Tengilana dengan menu-menu kreatifnya ya. Tengilana, ada menu apa aja nih yang paling khas dari Tengilana? Persiapkan apa? Khasnya Tengilana ya ini. Khasnya itu kremes ya. Kremes. Yang dari dulu sampai sekarang kita ke ayam goreng kremes. Tapi di sini juga ada banyak menu yang menyediakan. Ada kue tiaw goreng, sop juga. Banyak banget. Oke. Memberdayakan berapa orang selama ini? 7 orang. Sudah kayak keluarga banget semuanya. Oke. Bagaimana kita mengembangkan atau membina teman-teman, sahabat-sahabat ini sehingga kita solid ini dan menghasilkan menu-menu yang kreatif? Barangkali ke depan punya ide-ide lagi nih untuk membuat diversifikasi usaha ini menjadi. Saya lihat ada konsep fashion juga di depan ini. Apa nih maksudnya nih Teh? Nah, boleh. Kebetulan saya sangat menginspirasi sekali, Teh. Semoga sukses usahanya, segala bidangnya, komunikasinya juga. Dan ini menjadi sebuah inspirasi tersendiri yang buat kita sahabat. Terima kasih, sahabat Transvisi dimanapun. Dan tadi perjumpaan kita dengan Teh Milana dan kawan-kawannya di komunitas yang begitu heboh. Ya. Terima kasih, semoga tetap menginspirasi. Tetap like, share, dan subscribe di Transvisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha ha ha.